Halo, ketemu lagi di channel Sylvia. Apa kabarnya buat kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini hari waktu aku bikin video ini hari Jumat dan ini siang ya, itulah. Aku jarang-jarang sebenarnya bikin video siang ya, tapi karena lagi ada waktu siang ya udah aku bikin gitu. Jadi buat stok video besok kalau aku nggak bisa atau aku lagi malas atau aku lagi ada halangan gitu. Jadi aku ucapin terima kasih buat yang udah subscribe, yang udah nonton, yang udah like, yang udah komen. Aku ucapin terima kasih banyak ya buat kalian semua. Dan aku gak bisa ngomong apa-apa, pokoknya aku cuma bisa ucapin terima kasih. Dan aku juga kadang bingung gitu harus ngomong apa, karena aku gak punya partner buat aku ajak konten gitu. Paling sekali-sekali aku ajak kalau ada yang mau ya gitu deh, karena teman-teman aku juga sibuk jadi emang agak susah gitu. Tapi ya sudahlah, semoga kalian yang masih setia nonton video-video aku terus nonton dan nggak pernah bosan gitu kalau pas aku lagi sendiri kayak gini. Aku sih berharap kayak gitu ya, tapi nggak tahu lah. Dan kali ini aku juga kan waktu awal-awal konten jadi kayaknya ngebahasnya kayak masa lalu ya, masa lalu konten aku, bukannya masa lalu kehidupan ya, bukan. Waktu awal-awal aku buat konten juga aku sempet selain aku telephone challenge yang pakai apa namanya satu tangan handuk itu, terus satu tangan juga gitu kan, terus aku juga slayer. Ada yang inget gak sih, karena aku udah lama banget gak bikin konten soal slayer juga di sini ya. Jadi kemarin juga ada yang request, mungkin karena aku juga dulu kan awal-awal juga slayer beberapa kali aku bikin dan memang aku punya gitu slayer itu. Dan yang umurnya juga agak-agak udah lama juga gitu ya. Udah lama lah aku beli, maksudnya kayak gitu. Agak susah slayer ya, aku nyarinya gitu ya. Jangan kan slayer sapu tangan aja kayaknya susah gitu. Sekarang gitu, kadang ya kita udah punya gitu, modelnya sama gitu, gak ada yang baru. Jadi sekarang aku khusus mau buat yang request masker slayer, aku sekarang mau buat masker slayer lipat 5 gitu. Jadi aku di sini harus adil, karena kan yang subscribe aku juga kan selain satu tangan slayer, karena kan yang awal-awal aku buat ya gitu. Terus sapu tangan handuk, cuman aku belum sempat bikin lagi, nanti mungkin ya satu-satu deh ya. Karena aku ya itu aku bingung, aku tidak menemukan partner yang benar-benar stay di samping aku setiap aku mau buat konten gitu. Jadi kadang kala aja kalau misalkan partner aku bisa aku ajak ya, aku baru ada temennya. Tapi kalau enggak ya udah. Jadi kali ini aku mau memorisan lagi gitu ya. Awal-awal buat konten juga gitu, karena kan itulah memori yang indah tuh jangan dilupain ya, cukup yang buruk aja yang dilupain. Jadi karena kan kalian tahu, mungkin ada yang masih ingat aku punya slayer 3 warna dan ya, 3 warna lah ya gitu. Dan aku kayaknya aku lupa aku pernah bikin apa enggak, aku lupa deh. Pokoknya yang penting aku sekarang mau buat masker slayer lipat 5 jari maksudnya kayak gitu. Nanti aku juga mau di double juga sekalian di video ini gitu, biar sekalian ya, karena kan cuma ada 3 juga, nggak terlalu berat lah. Oke, kita mulai. Karena slayer yang pertama yang aku punya adalah warna hitam, ini sekitar 5 tahunan, pokoknya udah lama juga ya. Oke, kita bikin karena ini memang lebar banget ya. Slayer ini lebar banget. Lebar. Ya udahlah, kita bikin. Kalau kalian tidak bisa melihatnya, aku minta maaf cara melipatnya.
cari. Itu agak-agak karena kalau selayar ini kan agak lebar ya, jadi enak banget gitu kalau ngikutnya gitu. Kalau satu rambut kan agak ini agak kecil gitu ya, agak susah gitu. Ini yang pertama aku pakai satu-satu dulu ya. Ini yang pertama. Yang hijau, yang kedua buka dulu ya. Berantakan ya guys, berantakan. Selayar aku yang kedua. Ini enak banget. Oke, ini yang terakhir. Aku karena aku cuma ada 3 ya, dan aku belum beli lagi di selayer. Apa ada yang mau kirim selayer juga buat aku buat konten. Oke. Oke, sekarang karena aku udah pakai 3-3-nya, jadi sekarang aku mau coba double ya. Double masker selayer 5 jari. Karena kemarin kan udah yang sama tangan masker 5 jari ya, sekarang aku yang ini. Ya udah, ini kan udah gini aja ya. Kita lanjut. Aduh, maaf ya guys. Terakhir. Jadi konten aku nih akhir-akhir ini yang double-double ya. Ngap-ngap. Ngap banget ya. Ini bayangin dong berapa lapis, ratusan. Jadi aku pakai 3 double masker lah layar. Dan ini membuat aku pengap guys. Oke, kemarin kan ada yang request nih, ini aku udah bikin ya layar. Semoga yang suka koleksi layar, pencinta layar bisa nonton video aku dan bisa terhibur gitu ya. Aku di sini kan mau hibur. Aku mau tunggu sebentar deh, agak biar challenge juga. Oke,
podcast. Stop, udah 10 menit. Aku buka ya. Oke okay, guys. Tengok. Merah ya. Aku tuh setiap di double-double gini langsung merah muka. Bukan pas bagian ininya. Oke, okay, dan ini rasanya sangat pengap sekali. Jangan kalian coba deh. Aku cuman challenge aja di sini ya. Kalau buat pakai sehari-hari ya cukup satu aja. Dan lipatnya segitiga aja gitu. Lipatnya segitiga aja, nggak usah apa, nggak usah di double-double kayak gini. Tapi aku pernah bikin pakai slayer ya waktu itu, slayer yang hitam ini, tapi enak sih, nyaman, gak panas. Karena mungkin di luar ya. Kalau kayak di dalam gini tuh pakai-pakai kayak gini tuh ngap-ngap gitu. Tapi kalau di jalan gitu malah gak kerasa. Aku pernah kan waktu itu berapa jam gitu aku pakai dari rumah aku. Gak jaman lah. Lumayan lah, hampir setengah hari aku pakai ini, pernah nge-vlog dan kalian tahu lah ya gitu. Oke, buat yang udah request pakai slayer 5 jari, aku udah coba, bahkan aku sekalian challenge di double, 3 double. Aku udah bikin di sini, semoga yang kemarin request bisa terhibur gitu. Dan tetap setia sama video-video aku, konten-konten aku di sini ya. Aduh maaf ya agak belibet. Ya udah, kalau aku banyak kekurangan, aku minta maaf gitu. Kita manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan dan sangat banyak kekurangan. Jadi semoga kalian tetap setia sama video-video aku. Dan kalau ada yang mau request, silahkan komen di bawah. Kalau mau curhat, apapun itu, kalian boleh DM. Semoga nanti aku bisa ngebantu gitu. Kalau kalian punya sedikit masalah atau gimana, aku siap menampung masalah kalian. Dan insya Allah aku kasih jalan keluar seperti apa gitu. Jadi aku di sini tidak fear kontennya tuh ke sapu tangan atau ke apa slayer atau seperti itu ya. Tapi aku lebih ke mau curhat silahkan gitu. Mau ketemu sama aku langsung silahkan. Tapi nanti diatur waktunya gitu. Karena aku juga harus ngatur waktunya kalau memang ada yang mau curhat, mau ketemu atau gimana gitu. Silahkan terima terima apapun itu. Ada yang mau kirim slayer juga boleh ya, mau kirim lewat pos boleh, GNI, atau mau ketemu juga boleh, terserah kalian ya mana enaknya. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton dan terima kasih untuk yang udah like, komen. Dan tunggu video aku selanjutnya. Bye-bye.